Pemirsa, kami juga mengajak Anda ke Kota Bojonegoro, Jawa Timur untuk berwisata ke Watu Gandul yang merupakan kawasan cagar alam geologi nasional. Seperti apa Watu Gandul tersebut dan berikut liputannya. Lokasi wisata Watu Gandul ini berada di kaki Gunung Pandan, tepatnya di Desa Sambung Rejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Dinamakan Watu Gandul karena bentuk tumpukan batu di lokasi ini sangat unik dan menyerupai batu menggantung atau Watu Gandul dalam bahasa Jawa. Di sini terdapat 3 batu besar yang menggantung di tengah bebatuan lain. Tumpukan batu besar ini diperkirakan sudah ada sejak jutaan tahun silam yang terbentuk akibat letusan Gunung Merapi. Pada tahun 2017 lalu, lokasi Watu Gandul ini telah resmi dijadikan kawasan cagar alam geologi oleh pemerintah melalui Badan Geologi Nasional. Karena memang ada daya eksotisnya, kami melihatnya dari daya eksotis saja bahwa itu layak kami jadikan sebagai kawasan wisata. Ini kami beserta pemuda Karang Taruna Desa membentuk kelompok sadar wisata. Wisata Watu Gandul biasanya ramai dikunjungi pada libur akhir pekan. Karena itu, pemerintah setempat pun akan terus mengembangkan Watu Gandul ini sebagai destinasi wisata alam. Bagaimana? Anda tertarik berkunjung ke tempat ini? Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews memberitakan.